Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 45. Menjaga seumur hidup. Brak. Win yang baru semalam pulang dari Jepang, tak menggubris siapapun yang masuk ke dalam kamar tidurnya. Ia yakin kalau itu hanya istrinya yang bolak-balik ke dalam kamar untuk membersihkannya. Sayang, bisakah kamu pelan sedikit? Aku masih mengantuk. Pinta Win pada istrinya, Sacha. Sayang-sayang. Cepat bangun, aku perlu bicara denganmu, kata Robert. Win berdecak kesal saat mendengar suara Robert. Meskipun Robert adalah atasannya, tapi setidaknya pria itu seharusnya mengerti betapa mengantuknya Win saat ini. Sacha sayang. Teriak Win. Ia berharap istrinya itu mau menolongnya. Tak usah memanggil Sacha ke sini. Ia tidak ada, kata Robert. Tidak ada bagaimana? Tak mungkin ia pergi sementara kamu datang. Aku memintanya pergi, aku perlu bicara berdua denganmu, Win. Tapi, Sacha tak akan semudah itu pergi meskipun kamu suruh, Robert. Ada apa ini sebenarnya? Aku memberinya uang dan memintanya pergi, kata Robert, membuat Win berdecak kesal. Win bangun dan bersandar di kepala tempat tidur. Ia benar-benar sangat mengantuk saat ini, bahkan ia bisa tertidur kapanpun juga, meski Robert akan berbicara dengannya. Ada apa sih, Robert? Kamu datang ke sini seperti terburu-buru saja, ujar Win. Katakan padaku, siapa yang mendonorkan ginjalnya pada Ryu? Dek. Mia. Mia Higuchi. Bukankah kamu juga sudah mengetahuinya sebelum operasi itu dilakukan? Ungkap Win. Sejujurnya ia kaget atas pertanyaan Robert yang begitu mendadak. Bahkan nyawanya seakan belum terkumpul, tapi ia sudah dihadapkan pada pertanyaan yang jika ia salah menjawab maka nyawanya akan kembali menguap. Robert menghela nafasnya dalam, apa kamu akan terus menyembunyikannya dariku, Win? Apa kamu tak mengerti bahwa kebohongan itu menyakitkan? Apa yang ingin kamu ketahui sebenarnya, Robert? Siapa pendonor ginjal Ryu? Aku benar-benar berada di antara Daddy dan putrinya. Bagaimana ini? Siapa yang harus kubela? Batin Win. Katakan saja sejujurnya, Win, karena sebenarnya aku sudah tahu kebenarannya. Oleh karena itu juga saat ini aku berdiri di hadapanmu, kata Robert. Kini giliran Win yang menghela nafasnya dalam. Sepertinya ia tak bisa lagi menyimpan kebenaran ini. Putrimu, Vanilla, jawab Win. Robert memejamkan matanya dan mengepalkan tangannya. Kamu sudah mengetahui keberadaan putriku sejak setahun yang lalu, tapi mengapa kamu tak memberitahukan hal itu padaku, Win? Tanya Robert. Itu bukan keinginanku, tapi permintaan khusus dari Vanilla. Sebenarnya aku juga ingin mengatakannya, bahkan berkali-kali aku membujuknya, tapi ia selalu menolak, jawab Win. Apa ada sesuatu terjadi pada Vanilla? Tanya Win yang kini nada suaranya berubah jadi khawatir. Semalam ia pingsan dan saat ini berada di rumah sakit. Win segera bangkit dari tempat tidur dan melangkahkan kaki ke kamar mandi. Ia membersihkan diri kemudian berpakaian. Sementara itu Robert hanya diam menunggu Win. Kita pergi sekarang, Robert. Ayo, jangan hanya termenung, kata Win yang telah rapi hanya dalam waktu 10 menit saja. Vanilla mengerjapkan matanya, ia melihat nuansa putih yang mendominasi sekelilingnya. Ia seperti kembali teringat masa-masa saat ia terbangun pasca operasi. Kamu sudah sadar, sayang. Selviana yang baru saja keluar dari toilet, langsung menghampiri brankas Vanilla. Ia melihat putrinya itu sudah membuka matanya. Mom, apa yang terjadi? Tanya Vanilla. Kamu pingsan. Mommy akan memanggilkan dokter dulu, oke. Selviana menekan tombol khusus yang terhubung dengan ruangan guide.
Setelahnya, ia kembali menggenggam tangan putri semata wayangnya itu. Mommy tak akan bertanya padamu kalau kamu memang tak mau mengatakannya, sayang. Apa kamu juga tak merindukan Mommy, hingga kamu menutupi semuanya dengan berpura-pura amnesia? Apakah Mommy tak berarti bagimu? Tanpa sadar Selviana menangis. Meskipun tak terdengar isakan, tapi sedikit air mata yang luruh di pipinya, sudah menjelaskan semuanya. Mommy menangis. Tanya Vanilla yang berusaha untuk menghapus air mata Selviana dengan jari-jarinya. Mommy hanya senang karena kamu sudah sadar, jawab Selviana. Vanilla tersenyum, tapi senyuman itu kembali menghilang ketika melihat Ryu memasuki ruang perawatan. Apa yang kamu rasakan? Belum sempat pertanyaan Ryu dijawab, dokter pun memasuki ruangan. Tak hanya guide yang masuk, tapi juga dokter yang melakukan operasi ginjal waktu itu. Melihat hal itu, perasaan Vanilla menjadi tidak tenang. Ia kembali menoleh pada Mom Selviana. Saat menatap manik mata wanita yang telah melahirkannya itu, ia kembali menyadari bahwa mereka semua sudah tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Kedua dokter melakukan pemeriksaan pada Vanilla secara menyeluruh, hingga Robert dan Win tiba di ruangan tersebut. Robert bernafas lega ketika melihat bahwa Vanilla telah sadarkan diri. Bagaimana keadaan putriku, Guide? Tanya Robert. Semua dalam keadaan baik, bahkan kondisi ginjalnya pun baik. Ia hanya kelelahan atau mungkin sedikit tertekan, jelas Guide. Tertekan. Gumam Robert. Apa ia tertekan karena harus berpura-pura amnesia? Apa lagi-lagi aku salah membuat langkah? Batin Robert merutuki dirinya sendiri. Dad. Vanilla memanggil Robert. Ia tahu kalau dadinya itu sedang berpikiran yang tidak-tidak karena terlihat dari raut wajahnya. Aku tidak apa-apa, Dad. Jangan merasa bersalah, bisik Vanilla. Robert menghela nafasnya pelan, Dad menyayangimu, sayang. Aku juga menyayangimu, Dad, balas Vanilla. Uncle, sapa Vanilla saat melihat Win, maafkan aku menyusahkanmu, Uncle. Terima kasih untuk semuanya. Tak apa, Van. Uncle mengerti dan menghargai keputusanmu. Di sudut yang lain, Selviana hanya bisa menatap putrinya berbicara dengan Robert dan juga Win. Ia pun melangkah menjauh dan berakhir duduk di sofa. Ia menopang wajahnya dengan sebelah tangan, tapi pikirannya melayang entah kemana. Apa hanya diriku yang tak tahu? Batin Selviana mulai menebak apa yang sebenarnya terjadi. Setelah guide dan dokter yang membantu operasi keluar, kini hanya tinggal mereka berlima di dalam ruang perawatan. Robert yang menyadari sesuatu, mendapati Selviana yang termenung sendirian sambil duduk di sofa. Ia pun berjalan mendekati. Sayang, Robert setengah berlutut lalu memegang tangan Selviana, maafkan aku. Tak ada satupun kata atau kalimat yang keluar dari bibir Selviana, tapi air mata yang luruh seakan menjelaskan betapa kecewa dirinya. Aku yang memintanya untuk berpura-pura. Selviana menghela nafasnya, bisakah tinggalkan aku sendiri? Aku harus berpikir. Selviana bangkit dari duduknya dan berniat keluar dari ruangan tersebut. Namun, Robert menahannya dan langsung memberi sebuah pelukan. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Aku menyakitimu dengan sebuah kebohongan. Pukul aku, hukum aku, caci maki diriku, tapi jangan meninggalkanku di sini. Aku ingin kamu selalu bersamaku, kata Robert. Mommy, panggil Vanilla. Selviana masih terpaku di tempat ia berdiri meski Vanilla memanggilnya. Ia tak tahu apa yang ia rasakan saat ini, ia hanya perlu waktu untuk sendiri. Robert mengajak Selviana keluar untuk menenangkan hati istrinya itu.
Meskipun Robert meminta Vanilla berbohong untuk melihat bagaimana sikap Ryu, tapi ternyata yang tersakiti di sini justru Selviana. Istrinya itu merasa dibohongi oleh orang terdekatnya sendiri. Vanilla berada di ruang perawatan hanya berdua dengan Ryu. Ryu seakan tak berhenti menatapnya dan hal itu membuatnya merasa salah tingkah. "Jangan terus menatapku," kata Vanilla yang membalas Ryu dengan menatapnya dengan tajam. "Mengapa, kamu tak suka?" tanya Ryu. "Ya, lebih baik kamu keluar saja," ujar Vanilla. "Kamu sangat membenciku, Van." Vanilla menghela nafasnya pelan dan dalam. Sebenarnya ia tak bisa membenci Ryu. Di dalam hati terdalamnya, ia menyayangi pria itu sejak pertemuan pertama mereka. "Van, aku. Izinkan aku menjagamu. Seumur hidupku," kata Ryu. Ucapan itu membuat Vanilla menatap Ryu, seakan mencari tahu maksud dari perkataan itu. "Tak perlu, aku bisa menjaga diriku sendiri," kata Vanilla. "Dengan seperti ini, kamu bahkan tak bisa menjaga kesehatanmu sendiri," kata Ryu. Vanilla tertawa kecil seakan mengejek, "Berkacalah dulu. Bukankah kamu juga sama, tak bisa menjaga kesehatanmu? Siapa yang pertama kali masuk rumah sakit karena tak bisa menjaga kesehatannya? Kalau begitu, bukankah kita cocok? Kamu selalu menjagaku, jadi biarkan aku juga selalu menjagamu." Vanilla menghela nafasnya dalam karena Ryu terus saja bisa membalas perkataannya. "Aku akan meminta pada Daddy dan Mommy, agar aku bisa menikahimu," kata Ryu. "What? Apa maksudmu? Aku akan menikahimu, Van," kata Ryu dengan menekan semua kalimatnya. "Menjagaku bukan berarti harus menikahiku, lagi pula kamu adalah kakakku. Aku tidak akan menikah dengan kakakku sendiri," kata Vanilla mengingatkan. "Bukankah kamu pernah mengatakan kalau aku bukan kakakmu, Van? Sekarang, aku menyetujui keputusanmu itu." Vanilla berdecak kesal saat mendengar ucapan Ryu. Ia akhirnya membaringkan tubuhnya di atas brankas, membelakangi Ryu. Saat ini jantungnya berdetak dengan cepat ketika Ryu mengatakan akan menikahinya. "Aku yang memintanya untuk berpura-pura," kata Robert sambil menggenggam tangan Selviana di atas meja. Ia terus menatap manik mata istrinya itu, berharap Selviana akan mengerti tujuan ia melakukan itu. "Tapi kamu bisa memberitahuku bahwa ini hanya sandiwara. Mengapa menutupinya dariku? Kamu tahu bagaimana perasaanku saat mengetahui bahwa Vanilla tak mengingatku. Hatiku sakit. Maaf, aku terlalu egois karena mementingkan diriku sendiri," kata Robert. "Kamu selalu seperti itu. Aku kira kamu sudah berubah dan mengerti aku," kata Selviana. "Aku hanya ingin melihat sikap Ryu terhadap Vanilla. Kalau begitu, sebaiknya kita segera kembali. Aku tak ingin meninggalkan mereka hanya berdua saja," kata Selviana. Robert tersenyum, "Tenanglah, aku bisa melihat bahwa Ryu tak akan pernah menyakiti Vanilla lagi. Hanya saja sekarang semua sepertinya terbalik." "Terbalik bagaimana?" tanya Selviana. "Vanilla lah yang membenci Ryu. Aku takut Vanilla yang akan menyakiti Ryu. Vanilla ku tak akan melakukan itu. Ia adalah putriku yang paling baik dan paling manis." "Ya, paling baik dan paling manis, sama seperti dirimu," kata Robert. Robert mencubit pipi Selviana dengan gemas. Wanita di hadapannya ini selalu saja membuatnya semakin cinta hari demi hari. Ia merasa sangat beruntung karena menikahi Selviana meski pada awalnya ia berlaku kasar. "Kamu tak ingin makan dulu?" tanya Robert. "Tidak, kita kembali saja." Keduanya meninggalkan kafe dan kembali ke rumah sakit. Robert menggandeng tangan Selviana dengan erat.
Di dalam hati ia berjanji akan terus menggenggam tangan wanita itu dan tak akan pernah menyembunyikan apapun lagi darinya, meskipun itu hal yang menyakitkan. Yang terpenting adalah rasa percaya. Mereka melangkah dengan senyuman di wajah keduanya. Radley yang baru datang bersama dengan Grandma Gia pun menatap keduanya dengan heran. "Dad, Mom, panggil Red. Kamu di sini?" tanya Robert. "Hem." Grandma langsung memintaku menemaninya datang setelah mengetahui apa yang terjadi pada Kak Vanilla. Plak. Dia memukul bahu Robert karena tak memberitahunya sejak semalam tentang kondisi Vanilla. "Mom, itu hukuman untukmu karena membohongi Mommy," kata Gia. "Maaf, Mom," kata Robert. "Ayo sekarang antar Mommy menemui Vanilla." "Mommy sudah tidak sabar ingin melihat keadaannya," kata Gia. Mereka berempat berjalan bersama menuju ruangan di mana Vanilla ditempatkan. Saat mereka masuk, tampak Ryu yang sedang duduk di kursi, tepat di samping brankas Vanilla. Ryu tampaknya sedang berbicara dengan Vanilla. Ryu menoleh dan tersenyum tipis, "Kebetulan sekali kalian semua ada di sini, ada sesuatu yang ingin kukatakan." "Jangan macam-macam," ancam Vanilla yang langsung menoleh ke arah Ryu. Ia tak ingin Ryu mengatakan keinginannya yang tidak masuk akal itu. "Ada apa, Ryu? Apakah dokter datang ke sini lagi?" tanya Dad Robert. "Bukan itu, Dad. Aku sudah memutuskan sesuatu dan ingin membicarakannya dengan kalian semua," ujar Ryu. Semuanya tampak bingung melihat sikap Ryu dan Vanilla yang bertolak belakang. Pada akhirnya mereka semua duduk di sebuah sofa panjang dan Ryu duduk di tak jauh dari mereka. "Dad, Mom, Grandma, aku..." "Tunggu-tunggu, kakak tidak menyebut aku," tanya Radley yang merasa tidak dianggap. "Bukankah tadi kakak juga mau bicara denganku, kan?" Ryu kembali tersenyum melihat sikap Radley yang sudah kembali seperti dulu. "Baiklah Dad, Mom, Grandma, dan Radley. Aku sangat berterima kasih pada kalian atas kasih sayang yang telah kalian berikan padaku. Aku tahu kesalahanku sangat besar, terutama pada Vanilla. Aku seakan tak berterima kasih atas semua yang diberikan oleh keluarga Smith padaku. Selain itu, meskipun aku telah melakukan hal yang buruk pada Vanilla, ia masih saja menolongku yang sebenarnya tak layak lagi untuk ditolong. Aku benar-benar menyesal atas semua yang telah kulakukan." "Stop. Hentikan sampai di sana, jangan kamu lanjutkan lagi. Aku sudah mengatakan kalau aku tak setuju dengan keputusanmu." Vanilla tak ingin Ryu mengungkapkan keinginannya itu. "Ada apa sebenarnya di antara kalian?" tanya Grandma Gia. "Cepat katakan, Kak. Aku sudah tidak tahan lagi ini," ujar Red. Lata tahan ingin pergi ke toilet, tapi juga penasaran dengan apa yang mau dikatakan oleh Ryu. "Aku berjanji tak akan pernah menyakiti Vanilla atau siapapun di keluarga Smith. Aku berjanji aku akan melindungi kalian, meski itu dengan nyawaku sendiri." Ryu kemudian menoleh dan menatap Vanilla, kemudian menghela nafasnya dalam. "Aku akan menjaga Vanilla seumur hidupku, Dad, Mom. Izinkan aku untuk menikahinya," kata Ryu dengan menatap manik mata Robert. "Ryu, aku melamar Vanilla menjadi istriku langsung pada Dad, Mom, dan Grandma. Aku serius dan tidak main-main." Lanjut ke bab 46.